ketiga. Ya iya dong, juara ketiga ya. Juara ketiga tuh selalu terhormat. Selalu disebut duluan. Oh, harapan. Masih ada harapan ternyata. Bagi mereka yang memiliki pengharapan. Pengharapan untuk tahun depan masih bisa ikut lagi. Kalau juara harapan tuh masih ada harapan untuk ikut lagi. Kalau juara 1, 2, dan 3, apa boleh buat, pintu sudah tertutup walaupun kalian tadi nyanyi. Apa tadi pintu terbuka? Iya, tapi sekarang pintu tertutup untuk Christmas Singer kalau kalian juara 1, 2, 3 ya. Ini kesuksesan yang tertunda nih yang barusan teriak. Tahun depan ikut ya. Oke, juara harapan. Dua orang yang menjadi juara harapan yang memperoleh nilai 2.286 dan 2.345 jatuh kepada peserta kedua Miriam Trikado dan peserta pertama Yayu Subarka. Oke. Saya kurang tahu nih penyerahan hadiahnya bagaimana nih Bapak Ibu. Mana nih MC saya nih sudah hilang. Masih boleh ikut. Ayo tambah gemetar penonton. Dibacain dulu ya Bapak-bapak MC. Oh gitu. Lalu iya eh. Saya cuma bacain hasil deh ya. Lalu kemudian pemenang ketiga. Saya paling suka lihat penonton punya wajah. Pemenang ketiga dengan perolehan nilai 2.356. Betty kan? Betty. 2.356 jatuh kepada peserta nomor 4. Dinar Astari. Kalau gitu, calon pemenang pertama dan kedua. Calon pemenang pertama dan kedua boleh maju. Jangan dulu menangis. Ya udah deh, saya gak bacain kalau nangis. Yang suka nangis tuh anak kecil kan? Jangan nangis dulu, nanti saya gak bacain. Ya sayangnya kuat ya. Kuatkanlah hatimu. Boleh ikut loh Christmas Singer. Lewati setiap persoalan. Oke lanjut. Menurut kalian siapa yang menang? Siapa yang lima? Siapa yang tiga? Siapa yang saya? Oke. Sudah siap air mata, tolong tisu dong, tisu. Tisu, tisu. Handuk, handuk aja, handuk. Ember. Tapi kalau saya sudah umumkan, jangan pulang dulu ya. Karena si Christmas Singer akan menyanyikan lagunya, ya. Saya kurang tahu lagu yang mana, tapi dia pasti jangan nangis menyanyi. Dulu pokoknya, jangan nangis. Nangis di sini aja boleh. Oh, dapat setengah ya? Yang jadi... Iya, sekali lagi tepuk tangan dulu untuk semua peserta. Dan yang jadi Christmas Singer harus siap-siap pasti diajak duel sama Pak Randy. Iya, pasti. Oke. Siap? Christmas Singer 2014. Saya nggak akan ikut-ikutan ke orang-orang lain kalau kasih pengumuman lama ditahan-tahan. Saya nggak. Benar, saya nggak. Saya enggak. Penonton diam dulu dong. Christmas Singer 2014 dengan perolehan nilai 2.392. Saya bilang kalian diam dong. Saya kan enggak suka ulur-ulur. Tenang dulu.
jantung siapa yang sudah mau copot? Aduh, dua orang udah mau pingsan. Kalian diam dong, nanti gak kedengaran suara saya. Ayo, mati lah. Jadi, Christmas Singer 2014 dengan perorangan nilai 2392. Mau kalian siapa? Kepada peserta nomor 5. Benar-benar saya tuh enggak lagi milih yang favorit. Saya tahu kayak nomor 5. Dia udah dapat hadiah. Tapi apa salahnya kalau dia dapat hadiah lagi? Saya belum bilang. Apa salahnya kalau dia dapat hadiah nomor 1 atau nomor 2 kan? Jangan udah lompat. Saya belum kasih pengumuman. Aduh, habis kalian tarik-tarik saya jadi diulur-ulur deh. Peserta lagi. Oke, saya beneran nih. Gangguannya banyak sih, gak setuju banget. Christmas Singer Hong Kong 2014 dengan total nilai 2392 jatuh kepada peserta saya. Penonton kecewa. Pak Randy, nanti 2020 ya ikut. Aduh, sekali lagi tolong dong kerjasama yang baik. Kapan saya mau umumkan? Saya mengumumkan Christmas Singer 2014 dengan perolehan nilai 2392 jatuh kepada. Saya bilang saya yang umumkan, bukan kalian. Gimana sih? Christmas Singer 2014 dengan perolehan nilai 2392. Saya bilang saya gimana sih? Penonton kerjasama dong, diem ya. Oke. Christmas Singer Hong Kong 2014 dengan perolehan nilai 2392 jatuh kepada peserta dengan nomor. Boleh saya mau tanya sebentar lagi. Kalau Mbak boleh tahun 2020 menang. Itu boleh ya? Boleh. Oh, boleh. Kalau saya namanya sudah mulai kakek. Ya, saya mau ini. Saya mau seperti ini. Sampai memutih rambutmu. Asik kan? Dapat setengah-setengah kita, setengah-setengah. Maksudnya belum tentu ada Christmasnya, saya juga sudah mulai ngomong. Ya, pulang ya, ya. Pulang ya. Kasihan nih, udah deg-degan loh. Kira-kira mau denger gak sih pengumumannya? Nah kalau begitu tolong diem jaya di atas. Sudah lah, kalau agak susah kasih keputusan. Bukan salah saya loh ya. Orang saya dengan niat baik kok. Pemenang yang menjadi Christmas Singer 2014 dengan perolehan nilai 2392 jatuh kepada peserta dengan nomor urut. Saya. Ini benar ya? Tahan diri ya. Oke. Christmas Singer 2014 dengan perolehan nilai 2392 jatuh kepada peserta dengan nomor urut. Christmas Singer mau nyanyi gimana sih? Kalian tahan diri, masih penonton aja nggak bisa tahan diri. Sekarang biarkan.
saya menyebutnya dengan lengkap ya. Tolong. Tolong musik, tahan dulu musik. Christmas Singer Hong Kong 2014 dengan perolehan nilai 2392 jatuh kepada peserta dengan nomor urut 5. Pertama kita akan menyerahkan hadiah dulu kepada Menang Harapan akan diserahkan oleh Pak Sebeto.